Saudari Dwi Indriyati sebagai salah satu laboran di Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik sudah mengabdi selama 9 tahun sebagai laboran geologi dinamik. Dwi Indriyati memiliki inovasi alat peraga untuk menunjang kegiatan laboratorium, mahasiswa dan kunjungan dari luar departemen. Inovasi ini dinamakan klasifikasi batuan sedimen dan klasifikasi batuan beku yang ada di Indonesia. Menjadi laboran bagi saya merupakan pekerjaan yang cukup menyenangkan sekaligus menantang karena saya dapat bertemu dengan berbagai karakter mahasiswa dan mendapatkan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan geologi khususnya di geologi dinamik. Pekerjaan saya saat ini berkaitan dengan mengatur ataupun mengelola kegiatan yang ada di laboratorium seperti praktikum dan penelitian, membantu beberapa penelitian dosen. Ada beberapa hal yang saya kerjakan di lab geologi dinamik, diantaranya memastikan bahwa semua alat peraga dapat bekerja dengan baik, digunakan dengan nyaman oleh semua pengguna, baik mahasiswa maupun dosen, melakukan penjadwalan bagi lab untuk penggunaan, lalu melakukan beberapa uji lab dasar yang dapat menunjang penelitian bagi dosen. Selain pengelolaan dan pengembangan lab, komunikasi antar anggota laboratorium dan juga kepala lab menjadi hal yang sangat penting untuk dapat dilakukan di dalam lab. Selain itu, saya juga melakukan beberapa inovasi. Saya membuat alat peraga yang dapat digunakan oleh praktikan ataupun mahasiswa serta pengunjung pada saat ada kunjungan dari universitas lain atau instansi lain yang berkunjung ke laboratorium geologi dinamik. Salah satu dari alat peraga yang saya buat itu adalah merupakan klasifikasi batuan sedimen dan klasifikasi batuan beku yang ada di sekitar Indonesia. Sampel diperoleh dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, saya kumpulkan, saya kelola, dan saya buat sesuai dengan klasifikasi yang umum digunakan di mata kuliah atau praktikum geologi dasar yang ada di geologi dinamik. Saya Gayatri Indah Marliani sebagai Kepala Laboratorium Geologi Dinamik Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Di sini saya selaku atasan langsung dari Mbak Dwi Indriyati, salah satu laboran di lab kami. Mbak Dwi ini tugasnya banyak di dalam lab. Selain menjadi manajer atau backbone dari kegiatan aktivitas di laboratorium seperti mengatur jadwal praktikum, kemudian melakukan inventarisasi alat dan pemeliharaan alat yang kami pakai di laboratorium ini, kemudian melakukan membantu kami ketika kegiatan lapangan, melakukan riset, penelitian, dan proyek-proyek yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Laboratorium Geologi Dinamik. Sehingga peran Mbak Dwi di dalam keberlangsungan laboratorium ini cukup penting karena kalau tidak ada, nanti tidak ada yang mengatur logistik, kemudian juga komunikasi dengan asisten, dengan jadwal, kemudian juga memberikan akses terhadap alat-alat yang ada di laboratorium untuk bisa dipergunakan oleh sivitas akademika yang ada di Departemen Teknik Geologi maupun melayani request atau permintaan data tentang peta-peta, begitu juga dikoordinir oleh Mbak Dwi Indriyanti di laboratorium kami.